Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Okey, untuk hari ini saya nak nak gosok-gosok sikit Aurora Sayang betul kucing Aurora saya. Sayang betul saya dengan kucing saya ni. Okey, ini Aurora. Okey, untuk Aurora diet yang saya bagi dekat dia ni kibble. Lepas tu ni ada daging lah. Saya bagi kibble ni saya akan tinggalkan sikit. Lepas tu kalau malam balik kerja saya akan bagi daging lah. Dalam 40 gram ke 50 gram saya bagi dekat Aurora. Tengoklah saya balik kerja. Saya kadang-kadang saya kerja shift kan. Kalau balik kerja malam so saya bagilah kan. Okey, untuk pasir untuk sementara ni memang saya akan guna bentonite lah kan. Lebih kurang macam tanah liat lah kot. Bentonite, so ini pasir. Lepas tu air memang akan saya maintain lah, air sentiasa penuh lah kan. So, air saya akan pakai air kowe. Air kowe. Okey, penjagaan untuk kucing yang tengah pregnant tengah bunting. So apa yang kita kena perlu buat? Kita closely monitor lah kan. So, tengok dia punya perut dia makin besar ke tak makin besar kan. Jadi kalau kucing tengah bunting ni, jadi kalau kita tengok dekat bawah ni puting ni dia akan nampak macam tebal nampak panjang lah, dia akan jadi besar lah kan. So biasanya kalau kucing yang bunting ni dia punya berat badan dia akan bertambah lah sikit Okay, apa yang kita nak kena perlu buat kalau kita dah mula program mating kan. Program mating ni maksudnya kita start bagi dia mengawan. So first date tu kita catat lah ambil catat tarikh start bila. Contoh kan 1 bulan 10. Okay, so bila dia bunting biasanya nak hari ke 65 ke 70 lah sepatutnya dia akan bersalin lah 65 hari ke 70 hari. So between that lah Okay, so apa lagi? So kena pastikan kucing kita dalam siap, makan cukup pun semua So air pasti pastikan dia cukup lah kan. Saya pernah tanya itu hari macam mana nak tambahkan susu kucing kan. Dia cakap apa dengan saya, doktor lah ni kan, dia cakap dengan saya pastikan kucing minum air yang cukup. Pastikan kucing minum air yang cukup. Sebab apa? Susu ni dia terhasil daripada badan. So badan dia cair lah kan. So air ni kadang-kadang dia boleh nak cakap apa macam lah, dia cakap air lah kan. Pastikan air banyak. So dia tak ada spesifik produk-produk yang untuk tambahkan susu. Tapi kita sebagai owner banyak kita kena cubalah kan. Macam saya bagi Hemomax saya bagi Hemomax. Okey, penjagaan tambahan macam Aurora ni dia dia kata dia bakar maskin bakar maskin ni dia agak sensitif. Jadi kalau korang tengok dekat dekat skrin sekarang ni memang tak ada para lah, tak ada stage. So memang dia flat macam ni je. So saya akan kurangkan dia punya pergerakan. So dia akan play around dia akan play dekat around around sini je. Area-area sini je lah kan. Jadi sebab apa dia maskin ni kalau dia macam terlalu banyak melompat apa semua dia akan mudahlah keguguran. Itu orang-orang lama yang dah lama breed maskin lah okay
Miskin ya. Okey, tadi saya ada mention berkenaan dengan vitamin tambahan lah kan, suplemen tambahan untuk kucing yang mengandung ni. Apa yang saya suggest ni, apa yang korang nampak kat tangan saya sekarang ni, DMG lah kan, DMG liquid. So apa DMG ni? DMG ni dia membantu menambahkan antibody dekat pada kucing tu lah, menguatkan lagi, menguatkan, support lah kan. Jadi kalau kucing yang sakit ke apa ke, boleh guna DMG. Okay, DMG ni biasanya dia dijual dekat veterina lah kan. Bila pergi kat veterina tu, so tanya DMG, so dia akan bagilah. Dia ada botol yang besar, ada botol yang kecil. So kalau untuk saya, DMG ni memang saya akan spare dekat dalam saya punya box lah kan, medical box, first aid. Jadi yang ni satu elemen yang penting lah untuk kucing-kucing saya. At least kucing saya dia kurang nak selera makan ke apa ke, nampak macam monyok sikit kan, murung kan. So saya akan bagi DMG ni. Okey, untuk DMG ni dekat sini dia ada tulis ya, safe use in pregnant animal eh. So jadi dia boleh guna untuk animal yang mengandung. Lepas tu dia ada pesan dekat sini kalau condition kucing tu masih lagi keadaan yang sama macam kurang kusut apa semua kan, macam tak bermaya, so kita boleh stop. Lepas tu bawa pergi klinik jugalah. So benda ni kita boleh try dalam, tengoklah dalam seminggu ke dua minggu kan, try pakai. So tengok, biasanya dia akan improve lah. Okay, dia ada dekat sini, dia punya instruction untuk kucing yang berapa kilo kan. Dekat sini 20 lb. Maknanya lebih kurang dalam 9 kilo ke bawah lah kan. 9 kilo ke bawah kita boleh feed 0.5 ml. So dekat sini saya akan pakai shrin yang kecil ni, yang korang nampak ni. Nampak eh? 0.5, kita tarik 0.5. Lepas tu kita feed kat dalam mulut. Kita boleh pakai benda ni, dia punya ni kan. Tapi saya jarang pakai benda ni sebab nanti kita nak kongsi dengan kucing-kucing lain kan. So kita pakai tepi, kita sedap pakai ni ya. Right? 0.5. Alright, 0.5. Okay, lebih-lebih sikit tak apalah. So 0.5, bila mana saya nak bagi kat kucing saya ni, waktu bila kita nak bagi. Macam saya lebih suka bagi waktu malam lah. Waktu malam dia tengah rest apa semua kan. So macam mana nak bagi kucing makan ubat lah eh. Okay, ubat lah. Macam saya suka lebih macam ni lah eh. Biasalah kita kena kasar sikit. Macam Cik Aurora ni, buka macam ni. Macam saya lebih suka pegang macam ni. Macam kena kasar sikit lah. Okay, nampak tak? Alright, nampak eh. Oh, picit sikit lah. Picit bahagian tepi mulut eh, jangan picit mulut. Okay, so jangan minum lah eh. Okay, nampak lah. Okay, kita dah. Kalau saya macam kucing-kucing yang agak-agak sensitif ni, bagi setiap hari lah DMG ni. Setiap malam ke, tengoklah masa kita free bila. Okay, itu adalah sedikit sebanyak penjagaan kucing untuk Mushkin lah. Sebab ini adalah first time lah saya nak blur Mushkin. So Mushkin ni dia banyak kerenah sikit lah eh? Okay, itu sahaja daripada saya. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe saya punya YouTube channel. So mungkin saya akan kongsikan apa lagi banyak video-video yang menarik dan info-info menarik eh berkenaan dengan kucing. Okay guys, I love you all. Assalamualaikum. Thank you.